Hai, anda bersama kami di Amans. Beberapa bulan lepas, Honor perkenalkan Honor 9X di pasaran Malaysia. Dan kali ini mereka mengumumkan versi Pro dalam siri tersebut. Ini adalah Honor 9X Pro berwarna Phantom Purple. Mari kita mulakan pandang pertama. Honor 9X Pro ini, kalau kami lihat secara kasarnya, tidak begitu banyak perubahan yang anda dapat cari. Kerana ianya bukan perubahan di bahagian luar, tetapi dalam yang membuatkan ia Pro ataupun itu apa yang mereka beranggapan. Sebagai contoh, chip yang digunakan di sini adalah Kirin 810 lebih baru dan pantas meletakkan teknologi terkini 7nm lebih efisien, malah RAM yang besar setinggi 6GB. Apa yang menarik di sini adalah penawaran storan dalaman bermula 256GB di Malaysia. Menurut kata Huawei, ia menawarkan neural processing unit yang lebih cekap dan permuai yang lebih lancar bersama GPU turbo. Tidak lupa, versi Pro memiliki cecair penyejuk khas supaya pemproses tidak memanas apabila menjalankan aplikasi yang memerlukan kuasa tinggi ataupun erti kata lainnya, permainan permuai. Bergerak ke rekaan, kami pasti anda akan cakapkan rekaan mereka sama sahaja. Ya, tetapi sebenarnya tidak. Ya betul, rekaan X adalah masih kekal dan sama. Pada versi Pro, ia lebih kelihatan 3D berbanding yang asal dan kemasan belakang adalah kaca berbanding plastik biasa. Ini akan memberi rasa premium di tangan dan sedikit berat pada pandangan kami. Sambungan yang anda akan dapat pula adalah USB-C di bahagian bawah, pembesar suara secara mono dan 3.5mm Bicu Audio. Cumanya, pengimbas cap jari telah dialihkan ke bahagian kanan ataupun dipanggil side mounting fingerprint. Ia akan memberi kemasan yang lebih minima di bahagian panel belakang. Ia juga berfungsi sebagai butang untuk menghidupkan peranti. Hadapan peranti, skrin sebesar 6.59 inci sejenis IPS LCD. Peratusan skrin ke badan pula adalah sebanyak 91% atau dipanggil bingkai yang agak nipis walaupun mempunyai sedikit dagu yang agak tebal. Apa yang membuatkan peranti ini agak istimewa adalah kamera hadapan 16MP sejenis Pop Night, menjadikan ia peranti yang tidak mempunyai sebarang takuk sebagai penghalang. Kamera utama adalah lebih kurang sama seperti 48MP untuk gambaran wide, 8MP dengan sudut ultra lebar yang unik dan 2MP lagi adalah kebolehan mengesan ke dalam gambar apabila menangkap imej seperti portrait. Namun, yang istimewanya 48MP pada versi Pro adalah ia mempunyai fungsi seperti Ultra High Clarity Mode. Honor 9X menjalankan sistem operasi EMUI 9 berasaskan Android 9 Pie. Anda akan dapat beberapa fungsi yang mengintegrasikan hardware padanya seperti kebolehan kamera, RAM, malah penggunaan bateri sekalipun. Sayang sekali anda tidak akan dapat dark mode yang cantik sepanjang ia tidak menggunakan panel sejenis OLED. Seperti bateri akan memberi prestasi yang sama sahaja. Ia dapat menawarkan jumlah bateri yang agak bagus tahun ini, 4000 mAh. Kami faham Honor turut menggunakan software dalam peranti bagi menjimatkan lagi bateri sedia ada dan ini adalah perkara yang bagus. Tetapi pengecasan hanyalah 10W sahaja di dalam kotak membuatkan kami terasa sedikit kurang baik. Soalan yang anda akan tanya pada ruangan komen adalah adakah ia mempunyai Google Play Store? Jawapan kami adalah tidak. Honor 9X Pro hanya menawarkan Huawei Mobile Services sahaja setakat ini dan kata mereka, Huawei App Gallery telah mempunyai sehingga 50,000 aplikasi termasuk tempatan seperti bus, perbankan dan banyak lagi. Buat masa ini, kami belum menerima sebarang info tentang harga yang bakal ditawarkan di Malaysia. Apa yang pasti, ia akan sedikit lebih mahal kerana storan dalaman yang dipertingkat, chip yang lebih berkuasa dan kamera lebih tajam seperti sokongan mode Ultra High Clarity. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.